Astaga, kucing siapa ini? Pak Tobi, aduh maaf, kucingku ini nakal sekali. Kamu cari apa di situ? Jangan-jangan ada tikus di bawah kolong rak ini. Kucingmu sepertinya tertarik. Ratu, kenapa kita ke gudang? Ratu ingin mencari apa? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, Nirmala. Tapi kan, di gudang ini berdebu, Ratu. Ada rahasia yang ingin kuceritakan padamu, Nirmala. Ayo masuk. Ratu, rahasia apa yang ingin Ratu ceritakan? Nah, aku akan memberitahu kamu salah satu rahasia seorang ratu. Hah? Bos, kamu tuh mau cari apa sih? Ada kalajengking, Pak Tobi. Gus, jangan dekat-dekat. Ayayayaya. Untung tadi ada kucingmu, Gek. Kalau tidak, tangan Pak Tobi sudah dipatuk kalajengking tadi. Ya ampun. Ada yang menjatuhkan toples kalajengking ini. Pantas saja kalajengkingnya jadi berkeliaran di luar. Ya, beres. Pak Tobi, kenapa menyimpan kalajengking sih di laboratorium obat? Bisa kalajengking ini dipakai untuk campuran obat, Gek. Ya sudah, aku pulang dulu ya Pak Tobi. Kucing ini kayaknya harus aku kurung dulu. Terima kasih ya, Gek. Kucingmu sudah menolong Pak Tobi. Aku mau ambil daun obat ajaib. Permadani terbang. Ayo kita ajak Pipiat menikmati pemandangan dulu. Siap? Ya, terbang meliuk-liuk. Ya. Ah, kayak naik roller coaster. Oh, ini mau kemana sih sebetulnya? Permadani terbang. Ayo, sekarang kita jadi komedi putar. Aduh, Oki ngapain sih berputar-putar begitu? Aku jadi puyeng permadani terbang. Tapi yang penting, Pipiot juga puyeng. Ini sebetulnya tuas untuk membuka ruang bawah tanah. Tanaman dari lubang rahasia. Inilah daun-daun ajaib itu, Nirmala. Tempatnya memang tersembunyi, supaya tidak disalahgunakan oleh penyihir jahat seperti Pipiot. Akhirnya, sampai juga di tempat daun-daun ajaib. Aku harus petik sebanyak-banyaknya. Simsalabim.